Anda masih bersama kami di RiTV, kain terkini. Dan inilah dia episod terakhir Singapura U. Minggu ini dengan bangganya, saya akan memilih satu paparan yang saya rasa paling menarik, paling inovatif dan paling kreatif. Sezairi, saya pasti awak mesti suka dengan paparan saya. Dan saya pasti ramai di luar sana belum tahu lagi dengan tempat ini. Mari kita saksikan. Syarikat TEA ini telah dikelolakan oleh 3 orang sahabat. Saya bertanyakan kepada salah seorang pengasasnya, Justin, apakah yang menjadi sebab utama penubuhan TEA ini? Cara permainannya begini, sekumpulan pemain akan diletakkan di dalam sebuah bilik dan harus mencari jalan keluar dengan menyelesaikan teka-teki yang diberikan. Di TEA, mereka menyediakan pelbagai senario yang mempunyai tahap kesukaran yang berbeza. Dalam jangka masa 50 minit, permainan ini pastinya dapat menguji minda dan menyediakan pengalaman yang menyeronokkan. Belum cuba, belum tahu. Sezairi, awak suka main game kan?